Amputah lagi all the way from Singapura. Oh ya. Yeah. So pagi ni kebetulan sebab semalam dah habis KL Port Fest di PJ Pack. So kita ada salah seorang daripada podcaster, podcaster kita untuk Malam Seram. Malam Seram. TC Champion in the house. Apa khabar semua? Itu dia suara dia. Pagi orang kita tak takut sebab dah lepas subuh. Kesedar macam mana pun nampak hantu pun dia akan cakap kau tak payah jadi hantu lah lepas subuh ni. Tapi macam mana pun Casey, congratulations sebab saya hadir masa your performance pada malam Sabtu. Yeah. Malam Ahad. Sabtu malam. Yeah. Dan it was fantastic lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Masya-Allah. Coming from GJ, yes. Rasa sangat nak buat lagi. Kena buat lagi. InsyaAllah. Memang kena buat lagi. Yeah. So basically podcast yang you malam seram ni, dia selalu cerita dengan saya malam seram. So macam mana you menceritakan ke ataupun you ambil cerita orang, you cerita balik ke? Orang email dekat saya. Oh, email. Dan saya olahkan semula cerita tu. Faham? Menjadi macam kawan yang ceritakan lah. Bukan macam membaca lah. Jadi lebih pada members, cakap dengan members tu lah. So at the end of the story tu, you ada solution tak? Kebanyakan story tak ada solution. Dia hang aja. Tapi yang menakutkan tu selalunya adalah sound effect tu. Sound effect. Bila ada orang buka pintu. Sama. Boleh lah Mara. Yelah, I pun belajar daripada From The Best. Sebab kalau ada KC Champion, yes, yang sangat besar di digital platform, yes, kita juga ada Visa O. Oh, Visa O. Dah terbiasa ya. Kalau bos kita orang tak tahu. Terbiasa ya. Kita berhenti dari radio untuk mulakan full on digital. So you pun radio juga kita dulu? Kita radio dulu. IC berapa? 18 tahun. Patut macam 18 tahun budak ni. So podcast ni cerita pasal apa? Girlfriend, rahsia-rahsia perempuan. Rahsia-rahsia suami yang kurang dan berguna contohnya. You kena panggil lah kita berdua. Tapi you all sangat berguna. Ada, Masya Allah. Ada sisi lain yang kita nak tunjuk. Sisi yang kurang bergunanya. Yes. Oh, boleh. Kita memang nak kenapa kita berguna. Jadi reference. Mungkin kita dapat tengok apa sisi-sisi yang mungkin orang nak tahu yang bahagian berguna ke tak berguna macam mana. Betul. Sebab sisi-sisi inilah yang orang yang tak nampak, yang kita rewind balik melalui CCTV. Okay guys. Ya, sebelum Casey dengan Visa O, Visa kita kita tamatkan, nak dengar sikit lagi suara seram tu. Apa khabar semua? Selamat malam seram. Aku ingat sound effect tu dah tahu mana balik. Ini bagus lah. Okey, sama lagi sikit sound effect. Okey. Wah Johan. Kisah ini berlaku di Nasi Lemak Maklum. Pada pagi itu sedang saya makan. Gagak. Saya nampak ada seorang wanita berbaju putih sedang makan nasi lemak. Dan lalu wanita toleh ke belakang. Minta cili lebih, dia kata. Minta cili lebih. Rupanya pelanggan Maklum Nasi Lemak. Dapatkan Maklum Nasi Lemak. KC Champion, thank you so much. Thank you. Follow dekat social media KC Champion. Saya. On your platform. Jangan lupa ikut saya di TikTok untuk banyak lagi cerita-cerita pengungsian tentang wanita di TikTok. Itu ikut awak dekat TikTok. Ya, TikTok. Kalau nak ikut pergi kerja ke, balik rumah ke? Itu di Singapura. Itu betul malam seram. Itu kena jadi hantu. Okay, thank you so much Visa O and also KC. Kejap lagi kita ada seorang lagi kawan kita datang ke sini, naik skateboard si. Serius lah si. Tak percaya, terus layan Hot FM. Enak si.
akan terus nikmati sebuah lagu dari Hot FM. Wow, senang buat ni. Tadi buat apa? Suara radio tapi pemalas. Ini sangat dia punya. Saya ditemani oleh DJ nombor satu negara. Baru tengok kat TV. Dengan kat radio dia. Satu, dua. Yeah, you got me thinking. Oh, you got me thinking out loud. You kept me waiting.